Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin wa ala Ashabil Akramin wa Ahli Baitil Tahirin wa Azwajit Tahirati Ummatil Mu'minin wa Tabi'ina Lahum Bi Ihsanin Ila Yawmiddin Amma Ba'da. Rabbi yasir wa la tu'assir Rabbi tamim bil khair. Rabbana surah lana sudurana wa yasir lana umurana wa umural muslimin wa hlul uqalatan min lisanina yafkahu kawlana. Qala al-mu'alif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a bi ulumih wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Babu saumi, bab puasa. Wahuwa liwatan al-imsaku, dianya puasa secara bahasa adalah menahan. Menahan buang air kecil puasa juga. Menahan selera, enggak belanja biar nabung banyak puasa. Menahan secara makna itu puasa. Menahan emosi puasa. Secara lugat, secara bahasa. Sedangkan menurut istilah syara' adalah imsakun an muftirin bisurutihil atiyati. Menahan diri dari perkara yang membatalkan. Imsakun menahan diri an muftirin dari perkara yang membatalkan bisurutihil atiyati dengan syarat-syaratnya yang akan disebutkan. Wa furida fi sya'bana, diwajibkan ia puasa pada bulan Sya'ban. Betul enggak Safirullah, puasa wajib bulan Sya'ban? Diwajibkan ia puasa pada bulan Sya'ban, betul enggak? Betul enggak? Betul enggak dan? Belum Sya'ban wajib puasa. Ayatnya turun di bulan Sya'ban. Wajib puasa di bulan Ramadan. Tapi perintah wajibnya turun di bulan Sya'ban. Isanatis saniya minal hijrati, pada tahun kedua dari hijrah. Setelah Nabi satu tahun lebih di Madinah. Tahun pertama di Madinah tidak ada puasa. Tahun kedua di bulan Sya'ban turun perintah wajib puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat itu turun bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Wa huwa min khasaisina, dan dianya puasa satu bulan penuh itu termasuk dari keistimewaan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka huwa dikembalikan domir kepada puasa bulan Ramadan. Puasa yang diwajibkan di bulan Ramadan itu khusus buat kita. Tapi kalau sekedar ibadah puasa itu bukan keistimewaan umat Nabi Muhammad. Karena dalam ayat itu dikatakan kamu kama kutiba alal ladina min qablikum. Puasa itu memang sudah diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Bahkan puasa sunnah yang mendapatkan titel terbaik itu adalah syariatnya Nabi Daud alaihissalam. Puasa sehari, berbuka sehari. Tapi penyelidikan para ahli tentang puasa, laparnya tubuh manusia itu akan menggerogoti
bagian dari tubuh itu sendiri. Maka puasa menjadi bentuk cara untuk mendapatkan kesehatan. Sumu tasihu, puasalah kamu maka kamu akan sehat. Walaupun hadisnya tidak sahih, tapi menurut penelitian ilmiah memang betul. Orang yang sering lapar, maka lapar itu akan menggerogoti satu lemak. Maka dia tidak akan kelebihan lemak. Yang kedua, kolesterol. Itu akan dimakan oleh puasa, kolesterolnya habis. Kemudian sel-sel yang mati, baik sel kulit atau sel apa saja, itu kalau perut lapar dia akan makan sel-sel mati. Maka di zaman sahabat tidak ada krem untuk pelembut, tapi di antara sahabat ada memiliki kulit yang lembut. Karena sel mati, sel kulitnya yang mati itu dimakan oleh tubuh sendiri. Maka berlapar-lapar itu adalah sumber kesehatan. Tapi dengan cara puasa. Dengan cara puasa, bukan menunda-nunda makan atau sarapan. Kalau menunda-nunda makan asbab bermain, itu menyebabkan penyakit. 6. Tapi apabila sesuai dengan sunnahnya, ada sahurnya, ada bukanya, itu akan menyebabkan kesehatan. Minimalnya hanya satu kali, maksimalnya hanya satu kali dalam 2 hari, enggak boleh lebih. Puasa hanya maksimalnya 1 dari 2 hari, 2 dari 4 hari. Tidak dianjurkan 2 hari berturut-turut, kecuali di bulan Ramadan 30 hari atau 29 hari berturut-turut. 6. Dianya puasa kembali kepada puasa Ramadan sebulan penuh. Itulah keistimewaan kita. Wa minal ma'lum, dan dianya puasa termasuk yang diketahui dari agama secara mudah. Tidak ada masyarakat muslim yang tidak tahu kewajiban puasa. Itu makna ma'lum minad din bid-darura. Sesuatu yang diketahui dari puasa, dari agama secara mudah. Yajibu saumu syahri ramadana ijma'an. Wajib puasa bulan Ramadan sepakat ulama. Dengan sebab apa wajib puasa bulan Ramadan? Hanya dengan sebab 2 hal saja. Perlu digarisbawahi 2 hal saja penyebab wajib puasa Ramadan. 1. Bikamali Sya'bana 30 yauman. Dengan genapnya bulan Sya'ban 30 hari. Dengan genapnya bulan Sya'ban 30 hari. Atau ru'yati adilin wahidin, melihat hilal oleh satu orang adil. Melihat hilal oleh satu orang adil. Walau masturan, walaupun ada ia orang adil itu mastur. Walaupun ada ia orang adil itu mastur adalah. Apa yang dilihatnya? Hilalahu, hilalnya bulan Ramadan, ba'dal ghurubi, setelah tenggelam matahari. Hilalahu itu maf'ul bih daripada ru'ya. Masturan itu ghayah kepada adil. Mastur adalah. Ini menyangkut pembahasan tentang ilmu mustalahul hadis. Juga mengait bersangkutan dengan ilmu fikih. Untuk seseorang menjadi saksi, syaratnya apa? Syaratnya apa? Adil. Adilnya itu harus ma'lumul adalah. Harus diketahui adilnya. Pasti orang itu adil.
Maka kalau sekiranya ada saksi yang dihadirkan dan hakim tidak tahu keadilan saksi tersebut, maka akan diminta dua orang yang akan merekomendasikan, memberikan pernyataan orang ini adil. Itu pentingnya adil itu ma'lumul adalah. Begitu juga dalam hal riwayatul hadis. Syarat perawi hadis yang menjawabkan hadis sahih harus adil juga. Harus adil. Tapi adilnya syarat, adil yang menjadi syarat dalam saksi dengan adil menjadi syarat dalam periwayatan hadis, itu ada bedanya. Kalau dalam saksi mesti laki-laki merdeka. Kalau dalam periwayatan hadis enggak perlu syarat merdeka, enggak perlu syarat laki-laki. Wanita boleh jadi perawi hadis. Budak saya juga boleh, yang penting adil. Tapi dalam saksi dia enggak boleh, harus laki-laki dan merdeka. Maka terkenal dengan istilah adil syahada wa adil riwayah. Syaratnya harus adil syahada sama adil riwayah. Adil syahada laki-laki merdeka, itu syarat utamanya. Adil riwayah enggak perlu laki-laki, enggak perlu merdeka, yang penting adil. Nah, adil ini terbagi dua lagi. Ada maklum adilnya. Kenapa kamu tahu dia adil? Orangnya taat begini, begini, begini. Kenapa kamu katakan dia adil? Setahu saya dia tidak pernah terlibat perkara negatif. Setahu saya dia tidak terlibat perkara negatif. Itu disebut dengan mastur adalah. Untuk menjadi saksi dalam melihat hilal, enggak perlu diketahui adilnya. Kalau perawatan hadis perlu. Perawi hadisnya misalnya Ismail. Ismail itu adil atau tidak? Belum tahu, saya enggak kenal dia. Berarti dia majhul. Majhul adalah. Kalau dia majhul adalah, hadisnya jadi dhaif. Maka untuk adilnya Ismail itu perlu ada rekomendasi. Menurut saya dia adil. Dia adalah guru saya selama 40 tahun. Selama dia berguru sama dia, tidak pernah melihat dia tersenyum kecuali ketika meninggal cucunya. Nah, itu disebut ma'lumul adalah kalau dalam saksi. Tapi dalam syahadah hilal tidak perlu ma'lumul adalah. Yang penting orang tersebut kita ketahui tidak pernah terlibat dalam dosa besar, kemudian tidak berkekalan di atas dosa kecil. Menurut sepengetahuan saya, pengetahuan kita begitu, sudah cukup. Nah, itu mana masturul ai masturul adalah. Atau wajib puasa Ramadan dengan melihat oleh satu orang adil, walaupun ada adilnya itu mastur, tertutup. Apa yang dilihat? Hilalnya Ramadan. Kapan dilihat? Ba'dal ghurubi, setelah tenggelam matahari. Idza syahida biha, apabila dia memberikan kesaksian biha dengannya hilal, indal qadi, di dekat qadi. Walau ma'a idbaki ghaimin, walaupun beserta tebalnya mendung. Walaupun beserta tebalnya mendung. Suasana, lihat keadaan, itu tidak memungkinkan terlihatnya hilal. Mendungnya tebal. Walaupun demikian, tetap kita terima kesaksiannya karena dia orang adil. Dengan lafaz ashadu anni ra'aitul hilala, aku bersaksi sesungguhnya aku telah melihat hilal bulan Ramadan. Maka pada malam itu akan diberikan pengumuman. Tidak perlu nunggu sidang isbat. Cukup dengan satu orang tersebut, itu akan diumumkan
bahwasanya besok satu Ramadan dan malamnya kita akan mulai tarawihan. Atau asyhadu annahu halla, sesungguhnya bulan Ramadan telah keluar anak bulannya. Halla telah nampak hilalnya. Halla telah keluar hilalnya. Wala yakfi qauluhu, tidak cukup perkataannya asyhadu anna ghadan min Ramadan, aku bersaksi sesungguhnya besok termasuk bulan Ramadan. Sesungguhnya besok sudah bagian dari bulan Ramadan. Kalau demikian redaksinya belum dianggap sah. Wala yukbalu ala syahadatihi illa bisyahadati adilaini, dan tidak diterima atas kesaksiannya satu orang yang melihat hilal kecuali dengan kesaksian dua orang adil, dan tidak diterima atas kesaksiannya satu orang kecuali dengan kesaksian dua orang yang adil. Misalnya, yang melihat hilal itu adalah Ismail. Kemudian ketika diminta memberikan kesaksian di dekat qadi, di dekat hakim, dia enggak mau datang. Dia sudah bernazar tidak akan pernah datang ke hakim. Maka dia limpahkan kesaksiannya kepada seseorang. Orang inilah yang datang ke hakim, asyhadu anni, asyhadu anna Ismail yashadu hilal Ramadan. Itu bunyi kesaksiannya. Aku bersaksi, sesungguhnya aku menyaksikan bahwa Ismail telah menyaksikan bulan Ramadan. Maka yang datang ke pengadilan itu adalah wakilnya Ismail. Itu maknanya adalah syahadah ala syahadah. Maka hal itu tidak diterima kecuali kalau wakilnya itu yang datang adalah dua orang. Maka dia datang, dipanggillah dua orang asistennya, Safirullah sama Abu Bakar. Nah, maka dia berikan kesaksian. Nah, dua orang inilah yang pergi ke qadi. Naam. Wa bi subuti ru'yati hilali Ramadan indal qadi bi syahadati adilin baina yadayhi. Juga dengan tetapnya ru'yatul hilal Ramadan, tetapnya ru'yah hilal Ramadan menurut qadi dengan kesaksian satu orang adil di depannya qadi sebagaimana yang telah lalu. Au ma'a qawlihi, atau beserta perkataannya qadi, sabata indi, telah tetap bulan Ramadan menurut aku. Yajibu saumu ala jami'i ahlil baladil mar'iyyi fihi, wajiblah puasa Ramadan atas seluruh penduduk negeri yang dilihat bulan pada negeri tersebut. Wajiblah puasa atas seluruh penduduk balad yang dilihat bulan pada balad tersebut. Titik. Maka tidak ada di sini falak. Tidak ada falak. Jangan dikira orang sekarang tahu dengan falak. Dasar-dasar ilmu falak pada hari ini, itu yang menyusun adalah ulama-ulama salaf sebelumnya. Yang menyusun adalah ulama-ulama salaf sebelumnya. Seperti pakar falak yang kita pernah jumpa di Aceh. Kemarin? Bukan, berarti waktu saya sendirian. Itu mengatakan bahasanya bisa kita belajar falak pakai
Burut itu seperempat lingkaran, disebut dengan burut. Bisa juga pakai laptop lewat Google Map, diukur di situ. Berarti rumusnya tetap dengan orang kuno. Dulu rumus itu disusun oleh ulama salaf. Sekarang dikembangkan, bisa digunakan pakai alat modern. Bisa pakai alat modern, termasuk diantaranya teropong untuk melihat derajat, ketinggian derajat bulan. Yang menyusun ilmu itu adalah ulama salaf. Di antara mereka ada yang semasa dengan pengarang kitab ini, ada yang lebih tua dari pengarang kitab ini, ada yang hidup di zaman Imam Syafi'i. Tapi di antara mereka tidak pernah ada yang menulis puasa Ramadan itu wajib dengan perhitungan hisab. Nah, itu enggak ada. Puasa Ramadan bisa ditetapkan dengan perhitungan hisab, tidak ada. Bukan berarti orang sekarang lebih modern, tidak. Yang mereka pakai pada hari ini itu adalah rumus yang telah disusun oleh ulama falak sebelumnya. Yang mereka pada waktu itu tidak ada yang mengeluarkan pendapat bahwasanya puasa Ramadan bisa diawali dengan hisab. Oke. Bagaimana cara menetapkan awal Ramadan? Hanya dengan dua cara. Satu, bulan Sya'ban sudah 30 hari, pasti besok satu Ramadan. Dan ditunggu lagi sehari lagi. Karena bulan dalam Islam hanya 29-30. Dalilnya. Itu 29 doang. Itu dalil 29. Dalil 30. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Satu. Asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Itu dalil lengkap. 30 sama 29. Kalau Syaban sudah 30, berarti besok satu Ramadan. Satu. Yang kedua, terlihatnya hilal pada malam pada malam 29 bulan Syaban. Dan tunggu malam 30 lihat hilal pada malam 29 bulan Syaban. Terlihat hilal setelah matahari tenggelam, dan satu orang itu memberi pernyataan di hadapan orang yang punya wewenang, maka diumumkanlah besok satu Ramadan. Maka dengan pengumuman tersebut, wajiblah besok hari puasa bagi ahlil balad mar'ifi. Nah, sekarang bercerita tentang balad. Balad itu bukan artinya negara. Kalau balad artinya negara, maka kembali kepada bab qasar salat. Bab jamak dan qasar. Seseorang tidak boleh mengqasar salatnya kecuali setelah keluar daripada hittatul balad, batas baladnya. Kalau itu artinya negara. Selagi di Indonesia antum mutar-mutar, enggak boleh safar jamak. Enggak boleh qasar jamak. Kenapa? Belum keluar dari balad. Jadi balad itu apa artinya? Balad itu apa artinya? Kampung. Balad itu artinya kabupaten. Balad itu artinya kota. Nah, balad itu kabupaten atau kota. Maka wajiblah puasa kepada ahli kabupaten dan kota yang terlihat bulan di situ. Maka kalau demikian adanya, kalau sekiranya provinsi Aceh misalnya melihat bulan, sementara provinsi lain tidak lihat bulan, maka provinsi itu wajib puasa.
maka tidak wajib menyatukan Indonesia dengan satu awal Ramadan. Bisa saja berbeda. Karena kalau di timur itu matahari lebih cepat terbitnya. Sekarang jam 9-an di timur situ. Ini baru jam 7. Di Aceh kira-kira 6:30. Walaupun sama jam 7-nya, tapi orang baru-baru keluar daripada sholat subuh. Ya, baru keluar sholat subuh. Berarti semakin lama ke sana terbit fajar. Berarti di arah timur situ terbit matahari lebih cepat. Ketika matahari terbit, bulan usianya masih kecil, gak nampak, kecil. Kemudian naik ke Indonesia Tengah, nambah usianya 1 jam. Nambah usianya 1 jam. Maka ada kemungkinan terlihat, ada tidak ada kemungkinan terlihat. Gak terlihat juga pergi ke Indonesia bagian barat, maka usianya sudah tambah 2 jam. 2 jam usia bulan adakala bisa terlihat. Terlihatlah bulan di Aceh, di Sumbar belum, karena lebih cepat 1/2 jam lagi. Tambah lagi 1/2 jam ke situ atau 15 menit, terlihatlah hilal di situ. Mereka wajib puasa. Indonesia bagian lain tidak wajib. Maka kalau boleh kita simpulkan, kewajiban puasa berdasarkan ru'yatul hilal di provinsi atau minimal di kabupaten dan kota masing-masing. Oh, kalau sekiranya kota Padang tak hilal, Bukit Tinggi tidak, nanti ada ribabnya di depan. Nanti ada pemasalahannya. Kalau jarak antara balad, kota yang bisa melihat hilal, dengan balad sekitarnya tidak begitu jauh, maka dia wajib mengikuti hukum balad ini. Maka balad bukan artinya negeri. Balad bukan artinya negeri. Nah, untuk apa Anda mengambil data dari timur sampai ke barat? Kalau dikumpulkan lalu diputuskan. Hah? Perlu enggak? Enggak perlu. Maka perlu ada tim ru'yah di setiap provinsi dan musyawarah di provinsi masing-masing untuk menetapkan hilal Ramadan di provinsi masing-masing. Tapi kalau alhamdulillah, kalau Papua lebih awal melihat hilal, maka kemungkinan besar sampai ke ujung akan terlihat. Papua aja yang sudah tenggelam dari tadi terlihat. Maka bertambah ke Indonesia Timur 1 bulan lagi, apa? Indonesia bagian barat tengah, Wita itu usia bulannya bertambah 1 jam, tentu pasti lebih terlihat. Maka salah pernyataan, masa orang di Arafah sudah wukuf, kita masih belum puasa Arafah. Nah, itu pernyataan yang salah. Lihat nanti. Ini kadang-kadang bulan ini muncul ini. Di bulan-bulan wukuf di Arafah. Kita puasa besok, orang wukuf sekarang, mana ini? Hah? Kita besok puasanya, puasa Arafah. Oh, jemaah haji wukufnya sore ini. Bapak puasa Arafah atau puasa wukuf? Itu pertanyaan pertama. Puasa Arafah atau puasa wukuf? Kalau puasa wukuf, ya sekarang puasanya. Pada zuhur mulainya. Karena wukuf pada zuhur mulainya. Tapi kalau puasa Arafah, itu puasa 9 Zulhijjah. Bisa saja matahari tenggelam di Indonesia, orang Indonesia belum lihat hilal, maka belum masuk tanggal 1 Zulhijjah bagi orang Indonesia. Kemudian hilal, matahari tenggelam 4 jam setelah Indonesia di Saudi. 4 jam itu berapa usia bulan bertambah itu? Berapa? Devi?
Ya 4 jam. 4 jam itu usia bulan bertambah ya 4 jam, bukan 4 tahun, 4 jam. Nah, dengan usia 4 jam itu kemungkinan besar hilalnya nampak di Saudi. Berarti Saudi besok tanggal 1 kita belum. Kenapa? Semakin terlambat terbenamnya matahari, semakin besar usia bulannya, semakin cepat kemungkinan terlihatnya. Di Indonesia dia tenggelam, usianya kecil, enggak nampak. Tambah usianya 4 jam di Saudi, nampak dia. Maka malam ini di Indonesia, belum lagi malam 1 Zulhijjah, tapi di Saudi sudah. Maka duluanlah mereka tanggal 9-nya, terlambat kita tanggal 9-nya. Maka bahasa yang mengatakan, kalau Saudi aja yang duluan malamnya, yang terlambat malamnya sudah, Saudi saja yang terlambat malamnya sudah 9 Zulhijjah, masa kita tidak? Itu bahasa yang tidak ilmiah. 6. Ya Karim. Waqt subuti indal qadi, sama halnya dengan hukum tetap terlihat hilal, tetap awal Ramadan di sisi qadi, yaitu berita mutawatir dengan terlihatnya hilal walaupun dari orang kafir. Tidak ada satupun yang memberikan kesaksian di dekat qadi dalam waktu yang sama, seluruh masyarakat mengatakan sudah terlihat hilal. Orang-orang kafir pun ngomong sudah terlihat hilal. Sudah menjadi berita yang apa? Yang tersebar, yang mutawatir. Enggak mungkin bersekongkol orang itu berbohong. Itu juga sudah menjadi dasar terlihatnya hilal. Li ifadatihil ilmad doruria, karena memberi faedahnya berita mutawatir akan ilmu yang doruri, ilmu yang mudah. Melihat hilal kan ke ilmu yang mudah. Enggak perlu pakai pengetahuan khusus untuk melihat hilal itu. Saya melihat di langit itu ada hilal, tapi saya ragu dengan keilmuan saya itu hilal atau bukan. Pasti orang tahu, anak-anak juga tahu. Coba lihat itu bulan enggak? Kita anak-anak enggak bisa mengambil keputusan itu bulan atau bukan. Pasti semua orang mengatakan itu bulan. Itu hilal, itu mana ilmu doruri. Ilmu mudah. Kecuali untuk mengatakan ini sah atau enggak sah. Itu perlu ilmu khusus. Ini sah atau bukan. Tapi untuk mengatakan puasa Ramadan hukumnya wajib, itu mudoruri. Maklum minad dini biddoruriyah, biddoruroh, dengan cara mudah. Begitu juga melihat hilal, enggak masalah dari orang kafir, karena sudah memberi faedah ilmu yang mudah. Titik. Wazanna atau zunna dukhuluhu, diduga masuknya bulan Ramadan, diduga masuknya bulan Ramadan bil imaratil zahirah, dengan tanda yang zahir, allati la tatakhallafu adatan, yang tidak berbeda ia tanda dan kebiasaan, seperti ru'yatul qanadilil mu'allaqati bil manair, terlihatnya lampu-lampu gantung, qanadil, lampu-lampu gantung yang digantung di menara-menara. Titik. Itu contoh. Contoh tanda zahir di zaman beliau. Contoh tanda zahir di daerah beliau.
pengarang. Jadi di tempat beliau, kita bisa menduga besok satu Ramadan kalau kita melihat tanda-tanda yang sudah masyhur di kampung masing-masing. Itu berdasarkan tanda itu boleh puasa dengan dasarnya zon. Misalnya di tempat beliau, beliau menceritakan kebiasaan adat yang terjadi di kampung beliau, Imam Zainuddin Al-Malibari. Itu kalau besoknya satu Ramadan, maka setiap masjid itu akan memasang lampu gantung di menara, sehingga ada kejauhan kelihatan, masjid Anu sudah ada lampunya. Lihat lagi masjid sebelah, masjid Raya sudah ada lampunya. Kemudian lagi masjid tepi laut sudah ada lampunya. Itu menunjukkan besok satu Ramadan. Masyarakat menduganya begitu. Maka berdasarkan hal tersebut, seseorang boleh puasa. Itu zon. Oke. Itu di daerah beliau. Di pulau apa tandanya, Dani? Hah? Pasang? Pasang. Jadi asal pasang bulan Ramadan? Bulan Ramadan. Jadi ada pasang. Karena kalau terlambat pasang dulu 2 jam ke mana, dia ada sama bulan. Cuma jadwalnya 15. Oke. Penuh pula pasang. Nah itu zon tanda bagi ahli pantai. Oke, yang di gunung mana? Ismail. Apa tandanya di kampung itu? Enggak ada. Di Medan apa tandanya? Enggak ada. Tempat saya tandanya kalau udah satu Ramadan malamnya tarawih. Itu besok bisa diduga satu Ramadan. Kampung itu enggak ada. Wa yalzamul fasiqa wal abda wal unsa al amalu bi ru'yati nafsih. Wajib terhadap orang fasik dan hamba sahaya dan wanita oleh beramal dengan sebab melihat bulan oleh dirinya sendiri. Melihat bulan oleh dirinya sendiri. Wanita lihat hilal, pergi ke hakim memberikan kesaksian, boleh enggak? Enggak boleh. Karena syaratnya harus laki-laki. Budak saya lihat hilal memberikan kesaksian dekat hakim, enggak beri pengaruh. Karena syaratnya saksi itu mesti merdeka. Orang fasik memberikan kesaksian di depan hakim, dia melihat hilal. Enggak boleh, karena syaratnya adil. Tapi kalau betul dia melihat hilal, budak betul-betul melihat hilal, wanita betul-betul melihat hilal, walaupun tidak memberikan hukum bagi masyarakat lain, untuk dirinya sendiri dia wajib puasa. Nah, untuk dirinya sendiri dia wajib puasa. Begitu juga wajib puasa man ya'taqada sidqan nahwi fasikin. Orang yang meyakini jujurnya seumpama orang fasik. Seumpama orang fasik, ya wanita dan budak. Sayyid ini percaya sama budaknya, maka Sayyid wajib puasa. Suami percaya sama istrinya yang lihat hilal, dia enggak mungkin. Walaupun istrinya nanti kalau memberi kesaksian di hadapan hakim enggak diterima karena wanita, tapi suami yakin istrinya jujur, maka suami wajib puasa. Kawannya fasik, tapi kalau soal ru'yatul hilal saya yakinlah dia jujur. Fasik-fasiknya dia enggak mungkin membohongi soal agama, enggak ada kepentingan. Tapi kalau soal uang kembalian, soal uang dikumpulkan, itu mereka bisa bohong.
Tapi kalau soal bulan kawan saya itu, pencuri-pencurinya dia, soal agama itu jujur. Nah gitu. Maka kalau dia yakin yang kawannya yang fasik itu adalah benar, orang yang yakin itu wajib puasa. Baik juga murahik. Apa itu murahik? Orang yang hampir balig. Orang yang hampir balig. Karena syarat saksi harus balig, bukan hampir. Ini usianya 12 tahun. Belum balig. Tapi kita yakin dengan informasi anak kita itu, fi akhbarihi, tentang berita-beritanya mereka, biru'yati nafsi, dengan terlihat oleh dirinya sendiri. Maka wajib puasa. Nah, yang ketiga, ternyata tiga, maafkan dua. Wajib puasa Ramadan satu, sempurna Saban 30 hari, dua, terlihat hilal oleh orang adil dan berikan kesaksian di depan qadhi. Yang ketiga, subutiha fi baladin muttahidin matla'uhu, tetapnya hilal pada balad yang sama tempat terbitnya matahari. Tetapnya hilal pada balad yang sama tempat terbitnya matahari. Ini yang kita katakan tadi. Kalau padang sudah terlihat hilal, padang panjang wajib puasa walaupun tidak terlihat hilal. Bukit tinggi wajib puasa walaupun tidak terlihat hilal. Solo, Payakumbuh, Batu Sangka, 50 kota, pokoknya daerah Sumbar, Pasaman Barat dan Timur, itu mereka wajib puasa. Kenapa? Karena tempat terbit matahari dengan padangnya sama. Begitu. Tidak dihitung jaraknya berapa. Berapa jarak antara padang dan bukit tinggi, padang dan Pasaman, padang dengan ini dan itu. Bahkan kalau terlihat hilal di padang, di medan tidak terlihat. Apabila medan dan padang sama matlaknya, medan wajib puasa. Maka mustahil kalau dikatakan Indonesia satu matlak. Mustahil. Karena realitanya ada wit, wita, dan wib. Nah. Oke. Sawa'un awwala Ramadan, baik itu awal Ramadan ataupun akhir Ramadan, menurut pendapat yang kuat. Wal mu'tamad, pendapat yang kuat. Annalahu, sesungguhnya baginya seseorang, bahkan kewajiban di atasnya seseorang, i'timadul alamati bidukhuli Syawal, berpegang dengan tanda-tanda masuknya bulan Syawal. Pendapat mu'tamad, sesungguhnya lahu, boleh bagi seseorang, bahkan bukan boleh, wajib bagi seseorang berpegang dengan tanda-tanda masuk bulan Syawal. Idza hasala lahu i'tiqadun jazimun bisidqiha, apabila hasil baginya seseorang keyakinan yang konkret dengan benarnya tanda tersebut. Misalnya Dani tadi yang kita temukan ada tanda di kampungnya. Tanda yang diyakini oleh masyarakatnya. Keputusan sidang isbat besok tidak jadi satu Syawal. Mendengar sidang isbat itu, didengar oleh orang pulau tercengang dia. Kok bisa ya besok gak jadi satu Syawal? Padahal saya lihat pasang ini sudah menunjukkan satu Syawal nih.
Enggak mungkin, enggak pernah ada. Apalagi ada keanehan di situ. Asal setiap awal bulan keluar lumba-lumba. Ada lumba-lumba di situ. Nah, ada lumba-lumba di laut. Ada ya? Ada ya. Nah, setiap awal bulan pasti ada lumba-lumba yang nampak. Keluar dia 3 ekor, temu Ahmad Dhani besok 1 awal bulan. Bulan setiap bulan keluar 3 lumba-lumba. Assalamualaikum besok awal bulan. Nah, kan ajib tandanya itu. Di pulau itu sudah lihat pasangnya pas, lumba-lumbanya keluar, keputusan MUI ke sidang isbat besok bukan 1 Sawal. Maka orang pulau boleh berpegang dengan tanda itu, mereka wajib besok berlebaran. Balahu walahu bal alih. Boleh dia berpegang, bukan hanya boleh, wajib. Ini berdasarkan pendapat yang kuat. Sebagaimana difatwakan dengannya oleh Syekhan, Syekhana. Dua syekh kita. Pertama Ibnu Ziyad, yang kedua Ibnu Hajar. Ibna dua Ibnu. Ibnu Ziyad sama Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Haytami. Kajam'in muhakkikin, sependapat dengan sekelompok ulama muhakkik. Titik. Masalah berikutnya, wa idza shamu, apabila mereka puasa, walau bi ru'yati adlin, walaupun dengan ru'yah satu orang adil, walaupun dengan ru'yah satu orang adil yang notabene bisa salah, seperti kejadian orang melihat bulu matanya. Bukan lihat hilang, tapi uban yang sudah tumbuh di alisnya. Ketika dia lihat ke atas, nampaklah dia bulan. Kalau saya alhamdulillah belum ada bulan. Lihat ke bawah baru nampak bulan. Belum ada bulan. Ada kemungkinan salah. Walaupun ada kemungkinan salah, aftaru, mereka berbuka ba'da salasin, setelah 30 hari. Mereka wajib berbuka, maksudnya wajib berlebaran setelah 30 hari. Wa illam yarau al-hilala, walaupun mereka tidak melihat hilal. Wa lam yakun ghaimun, dan tidak dalam mendung. Tidak dalam mendung. Mendung tidak ada. Hilal tidak terlihat, tapi karena puasa besok itu sudah 31 kalau puasa lagi. Hari ini puasa sudah 30, maka besok wajib berlebaran. Maka kalau ketika dilihat hilal malam 29 Ramadan, kita mau lihat hilal bulan Syawal, terlihat 29 Ramadan, ternyata enggak nampak. Maka besok kita akan puasa jadi 30 Ramadan. 30 Ramadan malam ini perlu lihat hilal lagi enggak? Enggak perlu. Ada juga lagi orang otak mau lihat dia. Dilihat juga hilal mencerah secerah-cerahnya, tapi enggak lihat hilal. Apakah besok gagal Ramadan besok? Hah? Tidak. Maaf. Tidak akan gagal Sawal besok. Tetap aja besok orang berlebaran. Tapi karena malam ini dia tidak lihat hilal, disalahkan saksi kemarin. Coba lihat nih. Tadi malam kita enggak lihat hilal. Sekarang tengok pun enggak ada hilal. Padahal cerah. Saya ragulah dengan saksi kemarin. Jangan-jangan dia enggak lihat hilal, bulu matanya nampak tadi. Uban yang ada di alisnya yang dia lihat. Bukan bulan itu. Walaupun satu orang yang adil penyebab wajibnya awal Ramadan, ketika malam 30 Ramadan besok bisa dipastikan, maaf, malam 31 puasa sudah 30, berarti malam ke-31, bukan malam ke-30, malam ke-31 itu sudah pasti bulan Syawal.
Kenapa? Likamalil iddati bihujjatin syar'iyatin, karena sempurna hitungan bulan dengan dalil syara' al-asyahru hakada wa hakada wa hakada. Bulan dalam Islam itu hanya 30 hari, enggak ada lebih. Naam. Walau soma, lain babnya masalahnya begini. Lau soma biqauli mayyathiku. Jikalau puasa ia seseorang berdasarkan ucapan orang yang dia percayai. Jikalau puasa ia seseorang biqauli dengan perkataan orang yang dia percayai. Tapi orang itu tidak diterima kesaksiannya. Seperti tadi, siapa orang dipercaya yang kita wajib puasa? Budak, wanita, anak-anak, orang fasik. Kata mereka sudah lihat hilal, tapi kita percaya dia. Karena kita percaya dia, kita puasa. Summa kemudian, lam yurol hilalu ba'da salasin. Tetap tidak dilihat hilal setelah 30 hari. Tidak dilihat hilal setelah 30 hari. Ma'as sahwi beserta cerah. Bagi masyarakat yang lain, besok puasa ke-30. Karena mereka terlambat puasa satu hari. Bagi kita, karena percaya sama orang yang tidak cukup syarat tadi, puasa kita besoknya jadi 31. Nah, bagi orang lain 30. Tapi karena kita duluan puasa, asbab percaya sama orang yang tidak cukup syarat di segi hukum. Karena awalnya begitu, orang yang melihat hilal di kalangan budak, wanita, anak-anak, wajib dia puasa berdasarkan ru'yatu nafsi. Begitu juga orang yang mempercayainya. Lalu kita termasuk orang yang percaya, puasalah kita lebih awal satu hari. Orang besok puasa malam 29, kita orang malam 28. Kita malam 29 lihat hilal, enggak nampak hilal. Besok malam bagi kita malam 30. Malam ke-30 oleh kita. Bagi orang malam 29, naam. Malam 29 orang-orang lihat hilal, kita lihat juga, enggak juga nampak. Padahal cerah. Orang besok puasa Ramadan ke-30. Kita puasa besok ke-31. Ada Ramadan 31? Tidak ada. Bolehkah kita buka besok? Boleh puasa buka besok? Boleh buka? Lam yajuz lahul fitru. Tidak boleh bagi orang itu berbuka. Nah, tidak boleh berbuka. Maka berarti yang disalahkan adalah awal puasanya, bukan akhirnya. Itulah. Kamu percaya sama kawan kamu yang fasik itu. Kamu percaya sama anak kamu itu, bukan hilal dia bulan itu. Salah lihat dia. Dia puasa berdasarkan informasi dari anaknya. Dia puasa berdasarkan informasi budaknya. Maka terkalahkanlah kesaksian budak. Dia wajib puasa 31. Lain halnya seperti kasus sebelumnya. Kalau dia mengawali puasa dengan ru'yati adlin, maka dia wajib berbuka. Naam. Walau raja' asyahidu ba'da syuru'ihim fi saumi lam yajuz lahum fitru. Jikalau menarik pernyataan oleh saksi setelah masuknya mereka dalam puasa, tidak boleh bagi mereka untuk berbuka. Sudah diumumkan oleh pemerintah tadi malam.
Sidang isbat memutuskan berdasarkan satu orang saksi yang bernama Muhammad Mustafa Yaakub LCMA SPD MPH, bahasanya besok 1 Ramadan. Di samping dia kiai alim ahli falak juga, mata masih sehat, masih bisa melihat hilal, dan dia pakai teropong yang memadai. Okey, sepakat besok 1 Ramadan. Bersembilan datang dia lagi kepada Majlis Hakim. Pak Hakim, mohon maaf Pak Hakim, saya betul-betul hilal tadi malam. Saya enggak lihat hilal. Yang saya lihat alis saya, tapi sekarang nampak ni. Ha. Putih satu sini. Memanjang. Kata Pak Hakim, mana caranya lagi ni orang dah puasa? Antum sebagai hakim, apa yang antum lakukan? Ha? Simpan saksi kamu itu. Itu saja. Tidak ada pengumuman lagi. Setelah orang puasa, enggak ada lagi pengumuman pembatalan. Apapun alasannya. Lam yajuz lahum al-fitru. Tidak boleh bagi mereka berbuka. Kenapa? Sudah menyangkut kemaslahatan umat. Sudah diumumkan ke tengah masyarakat. Kalau hari ini ada pencabutan pengumuman, apa tanggapan masyarakat tahun depan? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok diumumkan 1 Ramadan. Tahu masyarakat? Nggak usah percaya sama dia. Itu cabut lagi. Akhirnya fatwa, pemberitahuan dari pemimpin jadi nggak ada nilainya. Kalau sampai ada kesan penyebutan, ya selesai-selesai puasa saja. Sudah diumumkan puasa-puasa, enggak ada dicabut-cabut. Maka orang yang sering cabut-cabut keputusan itu enggak usah dipercaya. Apalagi dilanggar tanpa dicabut. Itu syariat melihatnya ke situ. Melihat masa depan, melihat kepentingan kemaslahatan mendatang. Kata masyarakat, puasa kamu gak besok? Gak ada pengumuman tadi itu? Lagu saya mesti sudah sampai jam 7 besok lah. Nah, kalau gak ada pencabutan, saya puasa. Kan puasa harus malam niatnya. Ya, saya puasa kemarin, saya puasa diumumkan gak puasa, gak jadi. Mubazir aja saya bangun. Nah, ada kemakan rendang sekian, memang kurangnya itu. Padahal dari takar 30 hari. Itu kesan negatifnya. Maka kata ulama, kalau sudah mereka masuk dalam puasa, tidak boleh lagi berbuka. Titik. Wa idza sabata ru'yatuhu bi baladin lazima hukmuhul baladal qariba. Apabila sudah resmi terlihatnya bulan di satu balad, apabila sudah resmi terlihatnya hilal di satu balad, maka wajib hukumnya hilal ke balad yang dekat. Baladal qariba, balad yang dekat. Dunal ba'id, bukan balad yang jauh. Wa yasbutul bu'du bi ikhtilafil matali', tetaplah jauh. Satu negeri itu dianggap berjauhan dengan sebab berbedanya matali', tempat terbit, menurut pendapat Asy'ah. Ini yang kemarin salah satu pertanyaan yang saya sempat tanyakan kepada ahli falak, apa maksud daripada ikhtilal matali', artinya perbedaan tempat terbit, atau boleh juga artinya perbedaan waktu terbit matahari. Perbedaan waktu terbit matahari antara Jakarta dengan Padang, beda enggak waktu terbit matahari? Beda. Maka nampaknya hilal di Jakarta tidak nampak di Padang, Padang tidak wajib puasa. Karena Padang dengan Aceh beda enggak waktu terbit matahari?
Jam 6. Oke, jam 6. Kita jam 5. Beda. Sekarang orang masih di kedai kopi. Kita harusnya di kedai kopi juga sekarang. Belum di kedai kopi, masih di masjid. Bikhtilafil matali' itu dianggap jauh. Kalau berbedanya terbit matahari menurut pendapat yang kuat. Wal muradu bikhtilafiha ayyatabaadal mahallani. Maksud dengan berbedanya matali' al muradu yang dimaksudkan bikhtilafiha dengan berbedanya matali' itu adalah ayyatabaadal mahallani, bahwa berjauhanlah dua tempat. Bihaitsu sekiranya lau ru'ya fi ahadihima lam yura fil akhari ghaliban, jikalau dilihat ia hilal pada salah satu dari dua tempat, maka tidak akan dilihat ia hilal di tempat lain pada kebiasaan. Jikalau dilihat ia hilal pada salah satu keduanya dua tempat, maka tidak dilihat ia hilal pada tempat lain pada kebiasaan. Qalahu fil Anwar, mengatakan ia imam akannya di dalam kitab Anwar. Siapa pengarangnya? Kemarin dah kita jumpa. Pasti ada catatan antum. Anwar. Keluarkan datamu, Safirullah. Anwar. Kemudian saya suruh catat Anwar. Kalau dicatat di dalam enggak jumpa. Kira dicatat di pinggir, di luar. Catat dalam susah nyarinya. Biasanya yang penting-penting itu catat di lembaran luar. 6. Sebagaimana berkata ia pengarang kita Anwar, akannya pendapat di dalam kitab Al-Anwar. Berkata Imam Tajuddin At-Tibrizi, wa qarrahu ghairuh, mengakui akannya pendapat Imam Tajuddin At-Tibrizi oleh yang lainnya. Apa kata beliau? La yumkinu ikhtilafuha fi aqalli min 24 farsakh. Tidak mungkin terjadi ikhtilafnya matali' dalam jarak yang kurang dari 24 farsakh. Satu farsakh itu 3 mil. Satu mil itu 3 kilo. Satu farsakh 9 kilo. 9 kali 24 berapa? 9 kali 20 180. Kali 4 36. 100 216 kilo. 216 kilometer. Nah, ini ukuran yang mudah kita pahami. Kata Imam At-Tibrizi, tidak mungkin berbeda matoliknya kalau jaraknya kurang dari 216 kilo.
Berarti kalau kita lihat hilal di Sumatera Barat Kota Padang, maka 216 kilo ke timur. Enggak tahu itu timur ke mana, penting ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, masih jarak di bawah 216 kilo, itu masih ikut wajib puasa. Sekarang dari Sumbar ke Aceh berapa kilo kemarin? Ke Medan berapa kilo? 500-an. Berarti terlihat di Sumbar, Medan bisa saja enggak terlihat karena 500 sudah. Dan 216. Ya Allah, 216 kilo. Itu kemungkinan baru. Nah, enggak pasti. Wa nabbaha As-Subki, dan memberitahukan oleh Imam Subki dan mengikuti akannya oleh selain beliau, atas annahu, sesungguhnya yalzamu minar ru'yati fil baladi, kitab saya banyak yang tinggal nih, Sarki Gharbi. Sarki atau Gharbi? Gharbi. Yalzamu minar ru'ya fil balatil gharbi. Ha? Ha, dia betul. Nah, ini saya tambah, ada tulisan tambahan. Yalzamu minar ru'yati fil baladis sarki ru'yatuhu fi baladil gharbi min ghairi aksin. Mesti dari terlihatnya hilal pada negeri timur oleh terlihatnya hilal di negeri barat. Yalzamu mesti minar ru'yati, dari terlihatnya hilal fil baladis syarqiyyi, pada negeri timur oleh terlihatnya hilal di negeri barat. Okay. Kalau di Papua orang sudah lihat hilal, maka di Jakarta sudah pasti terlihat, di Sumatera lebih-lebih lagi, di Aceh 100/100 mesti terlihat. Seperti karena perhitungan kita tadi, di waktu yang matahari tenggelamnya lebih cepat, hilal sudah bisa dibatasan lihat di mata, apalagi bagi negeri yang tenggelam mataharinya lebih lambat. Min ghairi aksin, dari tanpa dibalik. Kalau dibalik enggak boleh. Kalau di negeri timur, kalau negeri barat sudah terlihat, maka di negeri timur belum tentu, enggak mesti. Idil lailu yadkhulu fil biladis syarqiyyi qablu, betul. Karena malam itu masuk di negeri timur sebelumnya. Karena malam masuk di negeri timur itu sebelum negeri barat. Qablu ay qablahu. Wa qadiyatu kalamihim, maksud dari pembicaraan mereka adalah annahu, sesungguhnya mata ru'ya fi syarqiyyin lazima kullu gharbiyyin, kapan saja dilihat hilal pada daerah timur maka wajib kepada setiap daerah barat, dan dinisbahkan kepada negeri tersebut oleh beramal dengan demikian terlihatnya hilal walaupun berbeda matoliknya. Titik. Perlu kita sebetulnya peta dunia.
Negara paling timur Indonesia apa? Papua Nugini. Paling baratnya Indonesia? Sabang. Nah, itu paling baratnya Sabang. Nah, cukup insya Allah. Pembahasan ke depan, orang-orang yang wajib puasa. Subhanallah bihamdihi, subhanaka rabbika bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.